Yo yo, what's up? Claudian Yossi back again di X Games. Dan kita akan menampilkan X Games Xdrenaline. Apa ini X Games Xdrenaline? Pasti penonton di rumah sudah pernah mendengar X Games Xdrenaline. Buat yang belum paham, silakan Claudia akan menjelaskan X Games Xdrenaline. Jadi X Games Xdrenaline ini adalah Reno Pratama, seorang X Games agent yang berhubung saya dan Yossi kadang-kadang suka takut ya. Kita mengutus dia untuk datengin komunitas dan mencoba permainan-permainan ekstrim yang dilakukan sama anak-anak ekstrim Indonesia. Betul. Jadi jangan bawa-bawa saya kalau suka takut ya. Suka takut sih itu bawa-bawa saya. Jadi itu dia ya. Berikut ini kita akan melihat X Game Xdrenaline by Reno Pratama. Dan ke ekstriman apa yang dia coba kali ini? Let's check it out. Nama gue Reno Pratama. Gue udah mengenal skateboarding sejak gue umur 10 tahun. Dengan skateboarding, gue bisa mengekspresikan diri gue. Sebenarnya masih banyak cabang olahraga ekstrim lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Seru kali ya kalau gue datengin tiap komunitas mereka buat berbagi keseruan. Bro Inchen, ini yang saya dudukin namanya sepeda apa nih? Ini sepeda kayak anak kecil gitu, bukan kan? Bukan, ini drift trike namanya bro. Drift trike. Drift trike? Iya. Yeah. Gokil. Ini kan kita udah siap-siap nih, teman-teman juga udah siap banget untuk ngedrift ke bawah nih. Yang harus gue persiapkan tuh apa nih? Board protector kah? Atau mental udah pasti gue udah persiapin dari tadi pas gue bangun, gue mau ngedrift, itu udah gue siapin. Nah, paling pertama pasti lu harus, sebagai pemula harus body protector dan helmet. Oke. Untuk pertamanya, untuk melakukan sliding, drift trike, kita pijakan kaki pada peg. Ketika maju, ketika kita sudah sampai pada kecepatan tertentu, baru kita banting setir dan kita geserkan pinggul. Itu bisa membantu untuk sliding. Saat meluncur di turunan lalu ngedrift, benar-benar pengalaman seru dan beda dari yang biasa gua rasain saat main skateboard. Saya mencahin ban. Ngedrift bareng Bro Inchen dan teman-teman dari komunitas Drift Track Bandung benar-benar ngasih pengalaman berharga bagi gue. Memang, tiap olahraga ekstrim punya keseruan dan kesulitannya tersendiri. Gokil! Keren sekali ya, itu kayaknya sih lokasinya kalau dilihat dari tempatnya, banyak hutan kiri kanannya,
itu di Mesir. Hah? Mesir. Larang. Jelas-jelas Ujung Kulon. Itu di Lembang kayaknya, di Bandung ya. Betul, di Lembang. Dan yang pasti itu memang komunitas. Nah ini, kalau kita bicara soal ekstrim sport, kita banyak sekali komunitas ekstrim yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya yang dikunjungi oleh Reno itu, yaitu sebuah komunitas Drift Trike. Yang mereka kendarai adalah Drift Trike Bike. Jadi drift trike itu memang baik, nggak jahat mereka. Baik, ya. Betul, nah. Kalau lihat tampangnya tadi semuanya pada kayak baik-baik gitu. Betul. Ya. Dan mereka sangat menerima Reno. Jadi sekali lagi guys, kalau misalnya bingung-bingung gitu ya, gue mau nyari komunitas kayak gitu di mana? Nah, boleh mention-mention X Games, kita akan membantu kamu. Dan satu juga, langsung aja ke Lembang aja. Mereka tuh biasanya kalau nggak salah main tuh Sabtu, Minggu, dan pagi-pagi. Ada mereka di sana, langsung tanya-tanya, dan saya yakin mereka tidak akan menolakmu. Betul, dan itu kita lihat memang ada tempat khusus, karena nggak bisa di jalan raya sembarangan di sini, ya kan, bahaya sekali. Jadi tempatnya khusus, mereka tahu rute yang kosong, trek yang kosong dan aman, yang memerlukan, yang turunannya juga tidak terjal, karena saya yakin kalau turunannya itu sendiri ada turunan yang diukur ya, maksudnya tingkat keterjalannya atau kecuramannya, kalau misalnya terlalu curam, pasti juga berbahaya sekali untuk drift trike biker. Atau drift trike rider, bike rider of the drift triker. Saya udah mulai bingung ngomong apa saya. Yang pasti gini, tapi kita lihat tadi ya, pengaman itu dia, nah, kata kuncinya. Betul. Kalau semua olahraga ekstrim, semakin penting yang namanya pengaman. Betul sekali, contohnya tadi si Jackson Strong, walaupun sudah bergaya dengan telanjang dada, pas jagoan, tetap aja ada chest protection atau back protection. Itu yang tidak dia tinggalkan, dia boleh telanjang bulat, tapi protection tetap dia pakai. Betul. Walaupun tidak enak, tapi betul itu.